Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian nontonnya kapan. Kembali lagi dengan kami di Kuntuy Kuliner Santuy. Pagi ini kita pengen nyobain salah satu bubur terenak di Kelapa Gading menurut kita. Namanya bubur ayam Aski Jaya. Gimana? Lokasinya di mana, Pan? Nah, lokasinya itu di Gading Kirana. Kalian gini aja, gampangnya kalau kalian tinggal di sekitar Kelapa Gading, itu kalian tahu kan, pasti tahu McD di Kelapa Gading. Nah, di seberangnya itu ada pom bensin, pas setelahnya pom bensin yang seberangnya McD. Nah, ini pom bensinnya. Pas kalian jalan sedikit, langsung aja ketemu bubur ayam. Oke, Vin, gak usah lama-lama lagi, gak usah basa-basi, langsung aja kita pesan. Let's go. Halo guys, jadi kita tadi sebenarnya mau makan di situ, cuman karena kondisinya terlalu rame, jadi gue memutuskan sama Kevin makannya di mobil aja gitu, soalnya biar kita jaga jarak sama masih melakukan protokol. Oh, buat temen-temen nih, gue saranin buat yang pengen nyobain bubur ini, bubur Aski Jaya, kalian lebih baik datangnya lebih pagi, jam 6 kalau bisa, karena gini kita nggak kedapatan kursi, terus rame banget. Jadi buat kalian, cobain jam 6 pagi, oke? Nah, sekarang gua sama Kevin udah pesan. Jadi, lu pesan apa aja, Kevin? Gua pesan bubur ayam komplit kok ya kayaknya, tapi nggak pakai sate. Nah, kalau gua pesannya sama komplit, cuman gua ditambahin sate. Sate usus sama sate telur. Sebenarnya ada sate lagi, sate ati, sama sate kulit. Cuman karena gua nggak terlalu suka kulit sama ati, jadi gua cuman pesen ini aja, gitu. Nah, sekarang gua sama Kevin mau langsung aja cobain. Lu tim aduk atau tim? Gak diaduk. Gak diaduk? Gua tim aduk dong. Oh, kalau gua tim gak diaduk. Karena apa? Karena gua bisa cobain tuh, ada kacangnya, ada ini ya, jadi kayak gak terlalu diurap gitu. Oke, langsung aja guys, sebelum kita cobain, kita berdoa dulu. Let's go. Suapan pertama. Mantui. Sabar ya guys, karena gue berhubung suka masuk tim diaduk, jadi gue harus mencampurkan semua bumbu-bumbu yang ada. Tim ribet. 5 menit kemudian. Nih, alasan tim aduk tuh kayak gini, tuh semua bercampur nih. Mantui. Bumbunya semua kerasa. Mantui. Dan gue milihnya yang gak terlalu pedes. Jadi buat temen-temen nih, misalkan kelihatan kan warnanya masih ada putih-putihnya nih. Jadi kalau buat ya kalian yang milih pedes, warnanya gak kelihatan lagi dah. Ini kombinasi bubur yang paling pas. Ada telur puyuh sama sate usus. Gue nggak tahu ini puyuh atau uritan. Buat kalian yang lebih tahu, komen aja di bawah. Buat kalian tuh juga enakan mana sih, uritan sama puyuh? Kalau gue sih nggak bisa bedain ya. Telur ya gini aja rasanya gitu. Nah, kenapa gue pakai sate usus sama telur? Ini karena mereka adalah dua bagian yang tidak bisa dipisah dari bubur ini. Itu menurut gue. Dan ini juga yang ini suka tidak suka sih, banyak orang yang juga nggak suka emping, kalau gue sih ini masuk banget. Gue suka emping. Kombinasinya pas. Enak banget. Bumbunya tuh ada dua ya, Bek? Ada bumbu kuah kuning goreng. Apa bumbu kacang. Sambal kacang gitu ya. Kalau gue sih, gue suka campur soalnya biar rasanya lebih mantui aja gitu loh.
Guys, gue pengen nambah lagi soalnya. Enak banget coy. Nyobain, sumpah. Gue aja makan masih separo. Si Kevin udah langsung kayak udah habis banget. Terus dia mau tambah lagi, juga. Seperti biasa, jangan ada makanan yang tersisa. Karena kita bisa makan hari ini adalah sebuah anugerah, sebuah berkat. Banyak orang di luar sana yang belum bisa makan. Jadi kita harus menghargai apa yang bisa kita makan. Si Kevin nambah, gue juga mau kalah, gue mau nambah juga. Bukan karena lapar, tapi karena aduh, enak banget, jadi gue gak mau kalah. Ini Kevin datang. Porsi yang kedua. Porsi kedua, lebih mantap. Avan juga tidak mau kalah. Bagus. Biasanya suka langganan, dia bakal lebih banyak nih porsi kedua dikasih. Tuh kalian bisa lihat tuh kan, yang dibilang Avan ada dua bumbu, ada kuning sama bumbu kacang. Bumbu kacang itu lebih ke pedas sih. Kalau bumbu kuning itu lebih ke gurihnya gitu. Dan alasan dia enak kenapa? Karena di bumbunya itu dikasih santan. Nah, itu yang bikin makanannya cakep. Ini porsi kedua. Oke, kita langsung aja sikat. Itu biasanya porsi kedua lebih banyak ya kayaknya kelihatannya. Jadi kalian lebih wajib nambah. Yang bikin enak dari bumbu ini ya. Bumbunya dipakein santan ya. Kayaknya sih begitu soalnya. Awalnya tuh gua pribadi enggak ngerti perbedaannya sesama bubur. Gua kira itu bakal sama aja, tapi ketika dulu gua udah nyobain ini, maksudnya kan udah berapa tahun ya langganan di sini, itu kayak ternyata beda banget emang. Gua enggak ngerti kenapa. Tuh gua usut punya usut, gua selidikin dengan secara sesama, gua browsing gini-gini. Ternyata gua tahu kalau misalnya bumbu kuningnya itu dia ada santannya gitu. Jadi santan yang bikin gurih gitu. Terus ditambah lagi bumbu sambal kacangnya. Jadi makin mantul. Ini baru seperempat makan nih, punya Kevin udah habis yang kedua. Nikmat coy. Tadi kita nambah udah mau habis loh. Ini baru jam 8.45 pagi. Gimana kalau kita baru datang? Waduh. Akhirnya nyobain caranya Kevin. Mantuy. Sekarang langsung aja kita ke penilaian. Jadi memang gue bukan pertama kali cobain, gue sebelumnya itu udah sering makan. Dan karena ini tuh enak, makanya gue itu merekomendasikan makanan ini ke kalian gitu, ya gak Vin? Betul. Nah sekarang, menurut lu penilaian lu gimana Vin? Ini udah begah banget, udah gak bisa ngomong nih, kayaknya lu liat tuh. Gimana gak begah? Porsi kedua banyak banget. Kalau dari gue, ini tuh bubur yang terenak di Kelapa Gading. Gue udah beberapa pernah nyobain beda-beda, mungkin 3-4 kali yang lain, tapi rasanya tuh gak seperti ini. Jadi gue ini gak dibayar, gak di endorse sama bubur ini sekalipun. Kita tetap beli normal, kita tetap makan normal. Dan tapi menurut gue pribadi, memang ini tuh masih yang terbaik di Kelapa Gading. Nah buat kalian yang tahu bubur mana lagi yang enak, tulis aja komen di bawah. Kalian rekomendasi di mana? Nanti coba kita samperin ke sana, kita bandingkan dengan bubur yang ini. Yoi. Gitu. Cuman kalau bisa bikin kenyang gua approve itu bubur yang terbaik. Nah, kalau dari gua sama Kevin, ini tuh top expert nilainya. Jadi gua kasih dia mantuy. Mantap. Uy. Oke guys, kita udah selesai makan dan kita mau bayar. Buat kalian jangan lupa nonton dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Kalau misalnya kalian nggak suka, jangan diapa-apain, tontonin aja. Terus jangan lupa komen di bawah. Oke, gua sama Kevin undur dulu dari Kuntuy Kuliner Santuy. Bye bye. Ala aku bungkus siji sik iso gak? Entek wae.
udah habis, guys. Ya. Jadi jam 9 udah habis. Jam 9 udah habis. Lihat itu. Ini udah. Pak, gue kenal Satria Muda toh. Sopo sing gue kenal, Pak? Ardi. Mas Kelvin. Buat Mas Wisnu. Wih. Buat Mas Sandi. Wih. Dan pelatihnya. Tos dulu dong. Oke. Lanjut, Pak. Oke.